Hai teman-teman semua. Cuaca menjelang masuk bulan Ramadan tahun ini, hujan lebat dan ringan sering turun nih. Nah, enaknya setelah hujan reda ini, akan ajak kamu ke tempat prasmanan di pinggir jalan. Tapi bukan prasmanan di tempat hajatan ya, melainkan prasmanan di sebuah resto yang viral di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Suroto Kunto, seberang pom bensin Rawagabus, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Emang sebelak satu ini selalu ramai tiap hari. Namanya juga prasmanan ya. Ambil sendiri deh toppingnya suka-suka dan sepuasnya. Nah, pilihan toppingnya kurang lebih dari sampai 80 topping. Tapi saking banyaknya topping bikin bingung nih buat kalian. Mau ambil yang mana nih? Yuk langsung saja kita pesan. Selesai pesan, lanjut kita nunggu di tempat makannya. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Tempatnya tuh lesehan gitu, biar makannya lebih santai. Jika selesai matang seblaknya, nanti diantar dan dipanggil sesuai nama pemesannya. Tuh, lihat, banyak kan pelanggannya, berarti rasa seblak dan harganya cucok di kantong dan lidah. Apalagi kalau di hari weekend Sabtu Minggu, pasti rame dong ya. Apalagi buat kalian nih, kaum hawa, cocok banget nih. Nah, ini dia pesanan seblaknya sudah diantar. Cus, langsung saja kita icip-icip. Rasanya tuh kompak banget, antara kuah pedas dan gurihnya dapat. Nah, biar lebih segar rasanya, bisa kita tambahin perasan jeruk limau. Seporsi seblak yang kami pesan dengan topping sebanyak ini dibanderol dengan harga Rp25.000, tergantung selera ya guys. Gimana nih menurut kalian yang sudah merasakan rasa seblak RC ini? Dan buat kalian yang ingin tahu rasanya, silahkan datang dan pesan langsung di sini.